Alhamdulillah pada hari ini saya sampai Ramadan di Masjid Al Hidayah di RW 2 Lurah Monokopi. Alhamdulillah warga juga sangat antusias, RT-nya, PRW, DKM, RKUB semuanya hadir ya dalam rangka silaturahmi dengan Pak Wali Kota, dan mereka ingin menyampaikan keluhan-keluhan. Insya Allah yang disampaikan kita akan tindak lanjuti, termasuk masalah anak-anak yatim. Ada yatim di sini yang nggak dapat KJP, di KJP kita akan bantu, termasuk biaya-biaya lainnya lah. Pesan dan harapan Pak dari kegiatan ini? Ya, harapan kegiatan ini bawa berkah buat kita bersama. Hadirnya saya, wakili Pak Gubernur sebagai Kumaro, saya harus menanyakan permasalahan warga saya, masalahnya apa sih di sini, supaya kita semakin tahu masalahnya bisa diselesaikan sesuai dengan pesan beliau. Hadir di masyarakat, hadirkan keadilan buat mereka. Yang perlu bantuan dibantu, yang punya masalah diselesaikan. Tadi ada masalah tutup saluran, insya Allah mungkin bulan ini kita akan beresin ya, kawasan bulan depan yang kelamaan. Kita juga tadi di Pasar Gembrong kan, yang saya di Pasar Gembrong. Jadi semua permasalahan dengan silaturahmi ini keberkahannya banyak, jadi semakin tahu masalah apa di wilayah yang hadapi oleh masyarakat. Merupakan suatu kebanggaan bagi pengurus Masjid Jami Al-Hidayah yang kita ngimpi tengah hari bolong, tiba-tiba ada informasi Pak Wali mau datang, siap, apa yang harus kita lakukan. Alhamdulillah kerjasama dari seluruh unsur yang ada di wilayah RW 02 selalu semangat, sigap dalam rangka menyambut kehadiran Bapak Wali Kota Jakarta. Kita selalu mendoakan beliau mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas, dan beliau adalah orang yang cerdas, kemudian kerja keras, di mana-mana selalu beliau ada, selalu dekat dengan para ulama. Dengan dekat para ulama, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.